Parade ogoh-ogoh saat pengerupukan Nyepi di Bali berlangsung meriah pada Minggu 10 Maret malam. Meski hujan gerimis, ribuan masyarakat Bali turun ke tengah kota Denpasar untuk menyaksikan parade ogoh-ogoh. Dikutip dari Tribun Bali, para pemuda dan pemudi tetap berjalan penuh semangat mengarak ogoh-ogohnya bersama-sama. Begitu juga ratusan penonton yang datang untuk menyaksikan parade tahunan ini. Meski gerimis, mereka tetap antusias dan tidak beranjak dari tempatnya berdiri di pinggir jalan. Seperti itulah gambaran situasi parade ogoh-ogoh malam pengerupukan Nyepi tahun Caka 1945 di seputaran Jalan Gunung Agung Kota Denpasar pada Minggu 10 Maret 2024 malam. Seorang warga Kota Denpasar, Omang Danu, mengaku sangat senang bisa menyaksikan parade ogoh-ogoh Nyepi. Meski cuaca kurang mendukung hujan gerimis, dia tetap memilih menonton ogoh-ogoh langsung ketimbang diam di rumah.